Ya, oke guys, kembali lagi sama gue. Ya, oke guys, HP gue ini habis kena musibah, ya. HP Oppo gue ya kena itu guys, kena boot loop. Gak tahu kenapa pas gue matiin tiba-tiba boot loop. Jadi gue nggak bisa bikin video-video tutorial Android lagi. Tapi kali ini gue mau bikin tutorial lagi guys, soalnya HP gue udah bener. Kali ini tutorial gue itu mencangkup sama itu guys, KineMaster Pro. Hubungannya sama KineMaster Pro itu guys, ini videonya itu enggak itu apa enggak detek apa itu nggak bisa masuk gitu loh guys, maksudnya guys nggak bisa dimasukin. Iya gue coba ya, ke mana ini guys, ini itu nggak bisa guys, gue nggak bisa. This clip is unsupported format, formatnya itu nggak pas mungkin. Iya mungkin ya, ya beginilah caranya itu, gampang guys cara ngatasi hal kayak gini nih, gak support ini biasa. Caranya kalian tinggal download aplikasi di itu guys, di Play Store cukup. Bentar ya, oke. Kan master gue itu mut-mutan guys, jadi kalau wifi nya dihidupin hilang video layernya. Oke, udah masuk Play Store. Kalian sorry guys, kalian pencet, kok pencet, kalian ketik itu guys, ini converter video. Mau batuk nih kayaknya gue ya. Ya oke ya, sini guys, yang udah terpasang ini video converter, video converter ya, kalian download dulu, kalian download. Oke, langsung kalau sudah kalian download langsung kalian buka, kalian buka terus start, 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 start. Mana itu? Ini ya guys ya. Selama ini kamu tertipu, baju di mall ternyata. Iklan. Oke. Sini kalian bisa milih. Gak milih. Besaran MP4. Biasanya soalnya MP4 guys bisa. Oke, nggak perlu di itu ya, langsung create aja. Create converting video, videonya durasinya dikit jadi nggak mungkin lama ini. Oke, sudah jadi MP4 ini guys, tadi AVI kan, tadi AVI kita ganti jadi MP4. Jadi sekarang kita coba. Oke, matiin dulu AVI-nya ya. Masukkan master. Gue itu ngerekamnya di PC itu pakai itu guys, pakai Bandicam. Bandicam versi berapa itu? Game Media Browser The Converter. Lah, udah bisa guys. Udah bisa dia guys. Ya. Oke. Okay. Tuh.
Coba kalau yang tadi ya, SD card ini ya guys ya, nggak support, dia harus minta jadi MP4 dulu, soalnya tadi itu AVI. Kian Master nggak support sama format AVI ya. Gue dulu juga bingung loh, ini kenapa ini, ternyata formatnya, ya udah gue downloadin di Play Store, terus akhirnya kena. Lah timbang itu guys, kita susah-susah pakai apa, susah-susah bikin video, tiba-tiba videonya nggak bisa diedit di Kian Master, langsung banting HP. nggak mungkin lah gara-gara gini langsung banting HP. Ya oke guys, ternyata singkat banget ya. Ya emang nggak dilamain. Oke guys, sampai jumpa di next video. Bye bye. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.